Hi Vedang, how are you feeling? Very excited. Also today free practice. What is that? No. Full MotoGP Rookies Cup 2024 season. Indonesia. Welcome to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Veda Ega Pratama siap tampil di putaran ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 di sirkuit Mugello. Veda Ega Pratama siap menghadapi putaran ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Mugello. Sebagai pendatang baru di ajang bergengsi ini, Veda Ega telah menunjukkan performa mengesankan dengan berhasil mengumpulkan 20 poin dan menempatkan dirinya di posisi ke-9 klasemen sementara. Debut Veda Ega di Red Bull Rookies Cup 2024 memang luar biasa. Di tengah persaingan ketat dengan para pembalap muda berbakat dari berbagai belahan dunia, Veda mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di atas lintasan. Dengan total 20 poin yang berhasil diraih, Veda membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di ajang ini. Putaran ketiga yang akan berlangsung di sirkuit Mugello menjadi tantangan berikutnya bagi Veda. Sirkuit yang dikenal dengan lintasan cepat dan tikungan tajam ini akan menguji kemampuan teknik dan strategi dari setiap pembalap. Dengan pengalaman dan kepercayaan diri yang semakin meningkat, Veda diharapkan dapat tampil lebih baik dan bahkan berpeluang untuk meraih podium. Performa Veda yang konsisten sejak awal musim ini tidak hanya memberikan harapan besar bagi dirinya untuk tampil lebih baik lagi. Red Bull MotoGP Rookies Cup melanjutkan putaran ketiganya yang akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia. Pada hari Jumat kemarin, para peserta telah menjalani sesi latihan bebas 1 dan 2 serta kualifikasi. Veda dengan nomor start khas 54 berhasil menempati posisi ke-7. Tentu saja ini menjadi langkah awal yang bagus bagi pembalap binaan Astra Honda Racing Team tersebut. Start dari 3 baris terdepan bisa menjadi modal untuk mendulang podium. Saat ini, putra dari mantan pembalap nasional Sudarmono itu menempati posisi ke-9 klasemen sementara dengan 20 poin. Perjuangan Veda untuk mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia tentunya masih sangat panjang. Nah, hasil cukup baik diraih pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah kesulitan pada FP1 dan FP2 di mana Veda terlempar dari posisi 10 besar, namun pembalap asal Gunung Kidul itu menorehkan hasil lebih baik saat kualifikasi. Sebelumnya latihan bebas, Red Bull MotoGP Rookies Cup Mugello Italia, Veda Ega Pratama tampilkan kejutan, Alvaro Carpe tercepat, Veda Ega Pratama membuntuti. Pembalap andalan Indonesia Veda Ega Pratama tampil apik saat latihan bebas Mugello, dan dia membuat kejutan dengan tampil cepat pada latihan bebas 1 Red Bull MotoGP Rookies Cup Italia di sirkuit Mugello. Dia menorehkan catatan apik, dengan menempati posisi ke-7. Mengulik, sirkuit Mugello, dengan reputasinya yang masyhur sebagai salah satu sirkuit paling menantang dan menarik di kalender MotoGP, telah menjadi tuan rumah Grand Prix Italia selama bertahun-tahun. Dan saat ini Veda Ega Pratama merasakan balapan di sirkuit ini. Di sini, Mugello bukan hanya tempat bagi Grand Prix Italia, tetapi juga menjadi saksi bagi kemenangan-kemenangan bersejarah bagi pembalap Italia. Legenda MotoGP seperti Valentino Rossi dan Francesco Bagnaia telah mencatat prestasi berharga di sini. Semoga Veda Ega Pratama catatan sejarah baru di sini. Balapan MotoGP dan Red Bull Rookies Cup di Mugello dikenal dengan persaingan ketat dan finish yang mendebarkan. Rekor kemenangan terdekat terjadi pada tahun 2016, di mana margin antara Jorge Lorenzo dan Marc Marquez hanya 0,019 detik, menandai salah satu finish terdekat sepanjang masa di kelas premier. Semoga Veda segel podium pertama kali ya.
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun Red Bull Rookies Cup di sirkuit MotoGP Mugello Italia 2024. Kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2024 kembali digelar akhir minggu ini, 1-2-5-2024. Berlokasi di sirkuit Mugello, artinya akan bareng kejuaraan MotoGP Italia 2024. Ada satu pembalap Indonesia di ronde Red Bull Rookies Cup Italia. Ia adalah Veda Ega Pratama. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu tidak takut lawan yang lebih berpengalaman. Veda Ega Pratama merupakan rookie alias debutan di ajang balap Eropa tersebut. Pada race 2 Prancis yang digelar di sirkuit Le Mans, Veda berhasil finish P7. Cuma terpaut sekitar 2 detik dari pemenang balapan, Brian Uriarte. Kini pembalap kelahiran 23 November 2008 itu menempati peringkat 9 di klasemen dengan koleksi 20 poin. Hasil ini terbilang fantastis karena lawan-lawan Veda Ega Pratama lebih berpengalaman di balap Eropa. Contohnya adalah penguasa klasemen di posisi 1-2 yakni Maximo Quiles dan Alvaro Carpe. Maximo Quiles sudah masuk musim ketiga alias sudah main sejak 2022. Sementara Alvaro Carpe memasuki musim kedua. Dua pembalap Spanyol ini masing-masing sudah cukup berpengalaman di Red Bull Rookies Cup. Makanya Veda Ega Pratama dengan status debutan di balap Eropa tapi bisa ikut barisan depan tergolong fantastis. Apalagi ia harus cepat adaptasi dengan motor yang berbeda. Serta sirkuit-sirkuit yang berbeda pula dari ajang balap Asia, yuk dukung pembalap Indonesia Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup Italia. Update klasemen Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2024 makin menjanjikan tembus 10 besar. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sudah menjalani 4 balapan dari 2 ronde Red Bull Rookies Cup. Veda Ega Pratama baru saja menyelesaikan balapan di seri kedua Red Bull Rookies Cup ronde kedua di sirkuit Le Mans Prancis pada akhir pekan lalu. Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di posisi 10 pada race pertama. Serta di posisi 7 pada race kedua di sirkuit Le Mans, Prancis. Veda Ega Pratama hanya terpaut 2 detikan pada race kedua di Le Mans. Hasil di Le Mans juga jadi yang terbaik sejauh ini di musim 2024 bagi Veda Ega Pratama. Penampilannya makin meyakinkan di balapan Eropa padahal baru memasuki 2 balapan. Di klasemen pembalap Veda Ega Pratama juga mampu memberikan hasil bagus dari 2 ronde. Ia duduk di posisi 9 klasemen pembalap alias tembus 10 besar. Veda Ega Pratama kini mengoleksi 20 poin, terpaut 54 poin dari rider asal Spanyol Maximo Quiles di puncak klasemen. Sementara itu ada Alvaro Cape dan Brian Uriarte di posisi kedua dan ketiga klasemen. Ronde berikutnya Red Bull Rookies Cup untuk Veda Ega Pratama akan digelar di sirkuit Mugello, Italia awal Juni nanti. Update klasemen Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2024 makin menjanjikan tembus 10 besar. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sudah menjalani 4 balapan dari 2 ronde Red Bull Rookies Cup. Veda Ega Pratama baru saja menyelesaikan balapan di seri kedua Red Bull Rookies Cup ronde kedua di sirkuit Le Mans Prancis pada akhir pekan lalu. Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di posisi 10 pada race pertama. Serta di posisi 7 pada race kedua di sirkuit Le Mans, Prancis. Veda Ega Pratama hanya terpaut 2 detikan pada race kedua di Le Mans. Hasil di Le Mans juga jadi yang terbaik sejauh ini di musim 2024 bagi Veda Ega Pratama. Penampilannya makin meyakinkan di balapan Eropa padahal baru memasuki 2 balapan. Di klasemen pembalap Veda Ega Pratama juga mampu memberikan hasil bagus dari 2 ronde. Ia duduk di posisi 9 klasemen pembalap alias tembus 10 besar. Veda Ega Pratama kini mengoleksi 20 poin, terpaut 54 poin dari rider asal Spanyol Maximo Quiles di puncak klasemen. Sementara itu ada Alvaro Cape dan Brian Uriarte di posisi kedua dan ketiga klasemen. Ronde berikutnya Red Bull Rookies Cup untuk Veda Ega Pratama akan digelar di sirkuit Mugello, Italia awal Juni nanti. Jadwal Red Bull MotoGP Rookies Cup Italia 2024, Veda siap balas kelelahan di Le Mans Red Bull Rookies Cup. Menjadi sajian utama di sirkuit Mugello, Toscana, Italia, pada akhir pekan ini, 31 Mei, 2 Juni 2024, tentunya adalah kelas junior Red Bull MotoGP Rookies Cup.
Veda Ega Pratama juga akan berlomba dalam debutnya di kejuaraan Pramoto GP yaitu Red Bull Rookies Cup. Dalam musim debutnya, rider yang masih berusia 15 tahun itu sudah menunjukkan kecepatan dan bahkan langsung merebut posisi keempat dalam kualifikasi pertamanya. Namun, balapan bukan hanya soal kecepatan. Walau sudah merasakan posisi tiga besar pada lap pertamanya, awal musim Veda diiringi dengan rentetan kecelakaan. Untungnya, grafik pembalap asal Wonosari itu terus naik dengan finish ke-11 dalam race 2 seri Jerez, lalu ke-10 dalam race 1 seri Le Mans, dan ke-7 dalam race 2 seri Le Mans. Juara Asia Talent Cup dengan rekor poin tertinggi dalam semusim itu pun ingin terus berkembang dan tidak terlena. Hasilnya bisa saja lebih baik tetapi saya akan belajar dan mencoba untuk melakukannya dengan lebih baik di Mugello, tandas Veda, dilansir dari situs Red Bull Rookies Cup. Adapun lomba Red Bull Rookies Cup bisa ditonton secara gratis. Red Bull Rookies Cup 2024 sudah dianggap pantas buru kemenangan, Veda Ega masih berproses untuk terus berkembang. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, cukup puas dengan hasil yang diraihnya dalam balapan terkini di Red Bull Rookies Cup 2024. Veda dalam debutnya di ajang balap motor Purwarupa di benua biru Eropa. Rookies Cup menjadi bagian dari perjenjangan menuju MotoGP. Ajang ini telah melahirkan sosok jawara seperti Johan Zarco, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta. Veda telah menunjukkan potensi besar di atas motor KTM RC 250R, turunan dari motor pabrikan KTM di kelas Moto3 pada MotoGP. Sebelumnya hanya tampil di sirkuit-sirkuit regional, juara Asia Talent Cup 2023 ini nyatanya tidak memerlukan waktu lama untuk eksis beradaptasi bersama pembalap-pembalap terdepan. Sebelumnya, mencapai posisi keempat dalam kualifikasi pertamanya, lap pertama Veda di Red Bull Rookies Cup bahkan berakhir dengan posisi ketiga. Namun, masih ada jalan panjang menuju kejayaan bagi pembalap yang baru berusia 15 tahun tersebut, utamanya dalam bagian terpenting yaitu manajemen lomba. Komentator resmi siaran lomba Red Bull Rookies Cup, Matt Dan dan Peter Clifford, pun terkesan walau mereka sudah memperkirakannya. Setelah finish kelima dalam latihan bebas, bagi dia untuk bersaing bersama grup terdepan adalah sesuatu yang lebih sejalan dengan ekspektasi kami, ucap Dan. Pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, akhirnya mendapatkan poin perdananya di kelas Moto2 setelah balapan GP Catalunya 2024. Mario Suryo Aji mendapatkan promosi naik satu tingkat ke posisi 15 setelah salah satu rival yakni Marcos Ramirez, American Racing, didiskualifikasi. Hasil Ramirez dianulir karena keliru memakai ban yang dialokasikan bagi rekan setimnya, Joe Roberts, dalam lomba di sirkuit Catalunya, Montmeló, Spanyol. Ramirez sendiri seharusnya finish di posisi ke-7. Adapun Mario, pembalap Honda tim Asia tersebut menunjukkan penampilan gigih setelah kembali pasca operasi lengan. Cedera arm pump membuat Mario harus melewatkan balapan sebelumnya di Prancis. Di sirkuit Catalunya yang dikenalinya, di mana dia pernah meraih pole di kejuaraan dunia junior CIV Moto3, Mario langsung merangsek sejak start. Memulai balapan dari posisi ke-27, Mario sudah berada di posisi ke-22 pada lap pertama. Pembalap asal Magetan tersebut bersaing cukup lama dengan Darin Binder, Husqvarna Intact GP, yang pernah tampil di MotoGP. Sayangnya, Mario tidak dapat menyalip Binder hingga finish kendati terpaut tipis, hanya 0,079 detik saja dari adik pembalap Red Bull KTM di MotoGP, Brad Binder, itu. Dengan demikian Mario menjadi pembalap Indonesia pertama yang mencetak poin di kelas Moto2 sejak Doni Tata Pradita pada 2013 di IP Australia. Mario sendiri telah mencetak 9 poin sepanjang keikutsertaannya di ajang balap Grand Prix sejak 2021. Posisi ke-12 dalam IP Americas 2023 menjadi hasil terbaiknya. Hasil ini juga menjadi kabar baik bagi Mario setelah debutnya di kelas menengah tidak berjalan dengan mulus. Setelah tidak dapat tampil secara penuh dalam tes pramusim karena sakit, Mario terganggu cedera arm pump yang memang menjadi momok bagi para pembalap. Penyakit yang juga disebut sindrom kompartemen itu menyebabkan sensasi kesemutan hingga nyeri di bagian lengan bawah karena tekanan berlebih pada otot.